Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi ke my channel Mak Conti. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan ya, lancarkan semua usaha dan pekerjaannya. Nah teman-teman, aku sudah rapi nih karena ini masih pagi. Biasa aktivitas aku ngantar anak sekolah sambil belanja kebutuhan untuk warung aku. Nah sebelum aku berangkat, aku mau sarapan dulu. Sarapannya sederhana aja, cuman nasi putih yang hangat ya. Terus ini ada sisa sambal ikan semalam ya. Jadi kalau aku sarapan itu yang penting ada nasi, ada lauk, sudah aman, nggak harus harus milih-milih yang gimana ya. Yang penting bisa sarapan, perut yang nggak kosong, punya tenaga lagi untuk beraktivitas sehari-hari ya. Karena biasa ibu rumah tangga dari pagi sampai nanti ke malam itu sibuknya ya, aduh, karena nyambil juga ya sambil berjualan. Nah teman-teman, aku mau sarapan dulu ya. Oh ya, aku belum mengambil minumnya. Oke, aku mau ngambil ini minum. Segelas susu hangat. Ini kan enak ya. Segelas susu hangat untuk nambah tenaga ya. Nih, aku yang tergantung sih, aku kadang ngeteh, kadang susu ya, aku moodnya aja pengennya aja sih ya. Ini kebetulan hari cuaca lagi dingin. Lagi mendung tempat aku, cuman bunyi duduk-duduk aja, semoga belum hujan. Aku ke belanja dulu baru hujannya. Jadi aku minum susu supaya hangat banget. Nah teman-teman, sudah selesai di mejanya. Aku mau makan dulu dan aku mau cuci tangan dulu karena aku makannya pakai ikan ya teman-teman ya. Cuci tangan dulu. Nah tangannya sudah dicuci, saatnya sarapan dulu. Ayo teman-teman yang belum sarapan, ayo sarapan dulu ya sebelum beraktivitas supaya semangat menjalankan pekerjaannya, rutinitasnya sehari-hari. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Banyak jurinya. Nah, teman-teman, udah habis, tinggal tulangnya. Aku cuci tangan dulu ya, teman-teman ya. Nah, habis itu baru minum susunya ya. Kena panas pakai sendok aja. Aduh teman-teman, perutku mules banget. Gini nih, kalau habis sarapan pasti perutnya mules. Jadi teman-teman, aku ke belakang dulu ya, aku pup dulu ya.